profil. Deadline-nya 2 minggu. Nah, nanti buku profilnya cocoknya kayak majalah ini. Gimana menurut kalian? Bagus sih, Mas. Terus apa lagi yang Mas butuhin? Nah, nanti untuk kebutuhan materi, nanti aku share di grup. Nah, referensi itu juga dari buku profil tahun lalu kok. Jadi, nanti aku minta tolong kalian buat minta teman-teman buat cari materi juga ya. Oke, Mas, ntar aku sampaikan deh ke anak-anak. Terus ngumpulin materinya ke Mas Syabat kapan? Jumat, besok. Bisa? 4 hari lagi? Boleh sih. Boleh ya? Boleh. Aku minta bantuan kalian ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, materi apa aja yang kalian dapatkan? Mulai dari bagian Gorontalo dulu deh. Oke, Mas. Gorontalo memiliki luas provinsi 12.435 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.176.369 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 94 jiwa per km persegi pada tahun 2019. Gorontalo sendiri dibagi menjadi 5 daerah, yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Untuk potensi perpajakan di Gorontalo, ada perikanan, pertanian, perkebunan kopi, jagung dan kelapa, serta produk industri yang turut serta dalam perkembangan ekonomi Gorontalo. Nah, Gorontalo ini termasuk surganya Sulawesi. Banyak tempat wisata dan kuliner yang terdapat di sini. Oh iya? Apa aja tempat wisatanya? Di Kabupaten Pohuwato ada Pantai Pohon Cinta. Di Kabupaten Bualemo ada Pulau Cinta yang udah terkenal. Pulau Saronde yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara sudah melalang buana. Ada juga Pulau Dionumu untuk camping. Nah, di Kabupaten Gorontalo sendiri ada Menara Eiffel khas Gorontalo, Tower Pakaya. Buat anak gunung, ada wisata Dolamayu juga. Di Bone Bolango pun tak kalah seru karena ada wisata snorkeling Taman Laut Olele. Ada Pantai Kurenai juga untuk lihat sunset. Nah, kalau di kota Gorontalo sendiri, ada benteng yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan, Benteng Otanaha. Kuliner yang ada di sini? Ada ilabulo, ilabulo itu sejenis kayak lemper. Terus ada dinde beluta, itu nama lainnya milu siram atau jagung buah. Terus abis itu ada bilendango itu ikan mujair yang dimasak atau dipanggang. Terakhir ada kue karawo, itu kue khas Gorontalo. Oke, terus sekarang langsung ke kantor kita. Siap, jadi akan kita bagi jadi 3. Pertama dari pelayanan, kemudian pengembangan SDM, terus sarana prasarana. Untuk pelayanan, terutama di tempat pelayanan terpadu, kantor kita itu melakukan relokasi untuk mempercantik ruangan agar indah dilihat gitu. Dimulai dari pergantian kursi tunggu, perubahan pada loket, penggantian lampu, penambahan bahan bacaan, hingga ruang mandiri untuk mengisi formulir serta pembuatan kode billing. Dengan EDC, mereka bisa langsung membayar tanpa repot-repot ke ATM. Nah, untuk pembangunan SDM, kantor kita banyak melakukan kegiatan. Dari Jumat Krida, Lomba 17 Agustus, sosialisasi, dan bakti sosial. Tak lupa juga, kita mengadakan Teks Academy. Kegiatan ini mengajak anak-anak SMA, SMK, maupun universitas untuk ikut bergabung dalam memberikan materi perpajakan kepada masyarakat. Untuk kegiatan pegawai sendiri, kita sering melakukan IHT dan ICV atau internalisasi corporate value. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan antar pegawai dan menguatkan sinergi. Kita juga pernah mengadakan spektakuler, kegiatan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendekatkan kita, para pegawai, kepada masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Untuk sarana prasarana, selain merenovasi TPT, kantor kita juga merenovasi masjid agar lebih luas dan nyaman untuk beribadah. Selain untuk wajib pajak, kita juga membuat satu ruangan khusus untuk para pegawai, ruang sinergi. Kegunaan ruang ini adalah wadah untuk berbagi informasi tak hanya seputar dunia pekerjaan saja, tapi juga berbagi keceriaan. Oh iya, jangan lupakan 3 aplikasi yang membantu pekerjaan pegawai. Similu, aplikasi ini tercipta untuk memaksimalkan pemberian layanan unggulan. Singkatnya, setiap permohonan wajib pajak yang diterima di TPT akan diinput di aplikasi ini. Saronde, aplikasi untuk mempermudah pencarian berkas di gudang karena semua arsip telah dipindai sehingga pegawai yang akan mencari berkas tidak perlu repot-repot ke gudang. Cukup mengakses
soft file berkas yang ada. Pinobu, aplikasi yang dibuat untuk mempermudah fiskus dalam menemukan alamat wajib pajak dengan bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia. Aplikasi ini juga dapat mengetahui kepatuhan WP mengenai pembayaran dan pelaporan. Baik teman-teman, terima kasih sudah membantu dalam pencarian materi ini. Oke, nanti saya tanya atau minta ya? Oke mas, semua file udah aku compile, nanti aku tinggal kirim aja ke mas. Terima kasih ya, kita makan pizza dulu.